kita langsung disambut oleh barang nakal. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini, aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua shopping online lagi. The real shopping online, teman-teman. Ini benar-benar real ya. Nah, jadi karena di Inggris ini lagi ada badai salju, sebenarnya hari ini sih udah nggak salju. Cuman di jalanan itu kayak licin banget, banyak salju yang sudah berubah jadi es gitu loh, teman-teman. Biasanya musim-musim seperti ini tuh banyak kecelakaan. Itu makanya kenapa kita online shopping aja kali ini. Dan tadi itu sebenarnya deliverynya udah dateng, tapi karena kita lagi ngonten di belakang, kita nggak denger ini ting-tongnya itu nggak kedengeran. Dan saat aku lihat di CCTV, ternyata bapak deliverynya tuh udah taruh boxnya di gerbang depan sana. Itu makanya kenapa sekarang aku sama Bang Daniel mau ngambil barangnya di gerbang sana. Jadi kita langsung aja ambil, sayang. Iya. Let's go, teman-teman. Oke, sekarang kita berangkat. Kira-kira apa ya belanjaan di dalamnya itu? Kita sih belanja kayak keperluan-keperluan yang kita nggak bisa beli di supermarket Sainsbury atau Tesco yang biasanya kita shopping ya. Jadi ini tuh di supermarket yang berbeda. Dingin banget. Jadi meskipun hari ini itu nggak hujan snow, tapi snow-nya masih di mana-mana, teman-teman. Bentar ya. Opaku, opa. Ini dia. Ya Allah, ini sampai ada snow-nya sedikit. Coba lihat, oh ini ada receive-nya, teman-teman. Tuh, jadi satu box gitu. Sayang itu snow-nya, untung nggak melted loh snow-nya. Oke. Alright. Dan sekarang kita ambil. Tuh lihat, jadi snow-nya masih di mana-mana. Tuh. Masih banyak snow. Tapi dinginnya hari ini. Is it cooler today? Minus 2 or 3. Oh, padahal sama sih. Tapi kayaknya karena aku jaket ini tuh nggak... Minus 2. Iya, minus 2. Jaket ini tuh nggak begitu ini, apa? Nggak begitu anget, teman-teman. Agak dingin. Ini untung aja nggak kelamaan di sana. Tinggalin di sana sama bapak deliverynya. Apa? Enggak. Apa? Kamu fokus aja sama ini, sayang. Iya, tangannya Bang Daniel kedinginan. Tanganku aja juga dingin. Knock knock, ting tong. Masuk yuk, kita langsung unboxing ya, sayang ya. You going to do unboxing? No, you. Oke, aku yang unboxing. Hai, akhirnya kita sudah sampai di dalam rumah. Ini soalnya tinggi banget nih, kalian lihat nggak sih? Segininya aku. Ini kecil, nggak begitu kecil sih, kecil tapi tinggi gitu, teman-teman. Nah, jadi ini aku mau jelasin sedikit ya sebelum kita unboxing. Jadi ini kita belanjanya di salah satu supermarket di Inggris yang namanya itu Waitrose. Waitrose itu adalah salah satu supermarket yang termahal kalau menurut aku. Barang-barangnya kayak mahal-mahal gitu. Cuma kenapa kita nggak pernah shopping di sana atau belanja di sana? Kita nggak boleh video, teman-teman, di sana. Kayak eksklusif gitu tempatnya. Makanya kenapa kita nggak pernah belanja di sana. Jadi ada beberapa item yang biasanya kita beli itu nggak bisa kita dapetin di supermarket lainnya, teman-teman. Itulah makanya kenapa kadang kita beli beberapa barang di sana. Tapi berhubung memang kita nggak boleh bikin video di sana, jadinya aku males kalau mau pergi ke sana. Jadi kita belinya online aja. Oke, nah jadi sekarang kita mau langsung aja unboxing yuk. Kira-kira kita belanja apa saja? Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wait, ini kayaknya ada beberapa barang agak nakal nih. Oke, jangan dilihat Bang Daniel, nggak boleh lihat ya. Nanti nggak surprise. Surprise.
Oh, excellent surprise, Jenny. Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung disambut oleh barang nakal. Tara! Ini kalian lihat gak sih teman-teman, ini apa? Ini adalah kerupuk udang. Tapi ini bukan yang mentah, ini udah mateng. Jadi kita nggak perlu goreng, teman-teman. Oke, jadi kita lihat ya. Ini ada beberapa barang. Satu. Dua. Tiga. Sudah? Cuman tiga? Ya Allah, ora cukup, Re. Ya Allah, sayang. Beli 10, baby. Beli 10. 10? Next time. Oke, okay. Nah jadi ini kita beli 3 ya teman-teman. Ini harganya berapa? Kita lihat dulu, cek. Ini kayaknya lagi ada promo aku, seingat aku sih. Oh iya, ini harganya berapa mana nih? Kok nggak ada? Oh, ini harganya 20.000 teman-teman, tapi ini lagi ada promo 50%. Ini harusnya harganya 40.000 dan ini cuma 60 gram. Ini paling isinya cuma 20 biji doang, teman-teman. Tuh, tapi enak lah ya. Sekali-sekali nakal nggak apa-apa. Oke, jadi kita taruh sini ya. Tuh. Dan next, kita lihat. Kita belanja apa? Nih. Ini aku beli croissant. Satu. Dua. Tiga, ya, tuh, ini juga lagi ada promo, kita cuman beli barang-barang yang promo, karena murah. Emang barangnya memang lebih enak sih teman-teman, ini beda dengan yang di supermarket lainnya gitu, cuman ya itu deh, harganya agak mahal. Tapi ini lagi ada promo juga sih, ini harganya cuman 37.000, turun dari 40.000 teman-teman. Sama sih sebenarnya harganya, tuh. Kan kalau di Sainsbury atau Tesco kan harganya juga 2 pound juga. Oke, kita taruh sini. Dan coba kita lihat. Push. Next kita beli telur. Karena kan waktu itu, waktu belanja minggu lalu kan kita nggak beli ini ya, nggak beli telur teman-teman. Ini kita beli telur. Dan ini biasanya harganya lumayan sih. Coba, alah, aku daripada cariin satu persatu, nanti aku sertakan di sini aja ya. Nih, kita beli dua. Next, coba kita lihat. Ya Allah, iya. Aku beli ini dong. Tuh. Ini adalah bean sprout. Apa bahasa Indonesianya? Cambah, cambah. Tuh, kan blank. Aduh, ini kayaknya otak aku beku juga ya, gara-gara snow. Jadinya my brain is frozen. Jadi, I know. Enggak lah, aku enggak pernah forget lah. Aku boso Jawa ae seiling rek di sini. Cuman kadang kalau kita bikin video itu kadang kita mau ngomong apa keluarnya apa gitu ya. Oke, jadi ini cambahnya seger-seger banget. Tuh. Keren ya. Kita beli satu. Dan next kita beli jeruk lagi teman-teman tuh. We're eating. Who's eating lots of these at the moment? Aku suka makan jeruk, papa juga suka. Jadi jeruk yang kita beli minggu lalu itu, aku bikin cake teman-teman. Jadi habisnya cepet gitu. Dan, jadi sekalian aja kita beli ini. Ini harganya 40.000 nih. Lebih mahal ya, padahal bukan organik teman-teman. Ini bukan organik, tapi harganya lebih mahal daripada Sainsbury. Emang mahal-mahal di supermarket ini. Dan yang paling jengkel itu apa? Kita nggak boleh bikin video di sana. Ya udah, kita nggak pernah shopping di sana dong. Iya nggak sih sayang? Iya. Dan next kita beli kopi. Ini kopinya Bang Daniel sama kopinya Papa. Oke, coba kita lihat kita beli berapa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya Allah, temen. Lima. 6. Kita beli 6 pak teman-teman. Tuh. Ini namanya Arabica. Weh, ini kopi Arabica. Kita beli 6 bungkus. Sayang Alfi, sayang. Mau masuk?
Alfi habis main snow. Masuk. Kedinginan dia. Oke, Alfi nggak mau. Oke. Balik ke sini lagi. Back to here. Okay, back to the shopping. Oke, jadi ini kopinya ini berapa gram ya? 227 gram, teman-teman tuh lihat. Dan ini harganya 80.000 segini. Oke? Okay? Nah. Kenyan. Iya. Iya. Kenyan. Ini dari Kenya. Oke, taruh sini aja. Dan next aku beli kopi punya aku. Starbucks, my favorite coffee. Nah, kalau yang ini tuh kopinya kapsul. Kita harus pakai mesin, teman-teman. Dan ini tuh favorit aku banget. Minumnya pakai krim. Mantap. Kalau nggak pakai krim, ora enak. Ya kan? Aku beli 3 nih, teman-teman. Dan next, oh iya. Oke. Okay. Jadi ini beras yang biasanya aku beli, yang beras Thailand ini bener-bener enak dan jujur aja, hanya mereka yang jual beras seenak ini. Aku pernah beli di supermarket lain yang sama-sama beras putih, beras jasmine gini, tapi nggak enak rasanya, teman-teman. Itulah makanya kalau beras aku selalu beli di supermarket ini. Nih, kayak gini ya, tapi mereka jualnya cuma 1 kiloan gini. Tapi mereka nggak punya stok ternyata, teman-teman. Mereka cuma punya satu doang, tinggal ini doang, nggak ada lagi. Tapi terus kita beli basmati rice juga. Jadi ini berasnya orang India ya, yang biasanya dimasak buat kayak basmati ini loh. Apa sih namanya yang kita makan menu India itu loh? Alfi apa? Alfi mau keluar sayang? Lagi. Nggak apa-apa lah. Keluar masuk. Oh, Alfi main snow dia. Karena aku sering banget masak-masakan India, jadi kayak kare India kayak gitu, biasanya itu aku juga masaknya sama basmati rice juga gitu. Tapi sayangnya aku nggak punya banyak, kita nggak bisa beli banyak karena memang nggak ada stok, teman-teman. Oh iya. Karena aku tuh suka banget minum kopi, krim yang kita beli waktu itu udah habis. Jadi ini kita beli lagi. 3, teman-teman. Tapi nggak semuanya aku minum ya, karena sebagian aku juga bikin es krim juga kan pakai krim juga ya. Jadinya cepet habis. Lain kali, kita kalau belanja beli 10 ya. Have to be 10 next time, baby. 10? Iya. Nggak cukup, 4 not enough. Isn't it? True, yeah, benar. Yeah, okay. Next kita beli ini. Ini tuh tuna kaleng sama makarel. Ini cuma nambahin karena stok kita ternyata habis, kita nggak punya banyak, jadinya cuma segini aja kita belinya. Nanti kalau belanja lagi kita akan beli lagi. Kita taruh sini ya. Dan next, ini yang paling banyak item. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Atuh, hati-hati. 4, 5, 6. Ini kalian tahu apa? Ini adalah madu. Madu set, teman-teman. Jadi papa suka banget makan madu. Kalau madu yang set ini, biasanya beliau cuma ambil 1 sendok teh. Ciet. Langsung dimakan, udah gitu doang. Karena bagus buat kesehatan ya. Nah, jadi untuk madu yang ini kita belinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Dan aku juga beli madu yang ini juga. Ini biasanya aku kalau masak, kalau buat cake atau bikin es krim, kita kan nggak pakai gula. Jadi kita pakainya ini madu yang cair ya. Oke. Okay. Rani honey. Oke. Okay. Nah, jadi ini dia belanjaan kita. Sudah habis, sudah selesai. Kosong. Tang-tang. Udah nggak ada lagi.
Ini dia belanjaan kita kali ini, teman-teman. Jadi belanjaan kali ini tuh nggak mingguan sih sebenarnya. Cuma ada beberapa item yang kita cuma nambahin karena stok kita habis. Kayak ini cambah, terus kayak krim, kayak jeruk. Selain itu, ini adalah barang-barang yang kita belanjanya itu sesekali. Kayak belum tentu sebulan sekali kali ya. Jadi kalau kopi sama madu, kita itu belinya sekalian banyak biar nggak sering-sering beli gitu, teman-teman. Dan ini juga, ini barang nakal. Ya kan? Sesekali nggak apa-apa. Nah, jadi ini semuanya ini kira-kira tadi belanjanya sekitar 1 juta lebihan lah, teman-teman, dapat segini. But anyway, jadi sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Jadi ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye, guys.